Anda masih bersama saya Farah Mumtazi seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, aksi bobol kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Cianjur terekam kamera pengawas atau CCTV. Manfaatkan kondisi sepi, pelaku pun membawa kabur sejumlah uang dari dalam kotak amal. Aksi bobol kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Mutmainah di Kampung Kandang Sapi, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Rabu malam lalu. Aksi pembobolan kotak amal pun terekam kamera pengawas atau CCTV saat kondisi sedang sepi. Tak sadar aksinya terekam, pelaku yang merupakan seorang laki-laki ini pun dengan santainya masuk ke dalam masjid sambil melihat kondisi kotak amal yang masih terdapat uang di dalamnya. Diduga menggunakan obeng yang sebelumnya sudah diperiksakan, pelaku kemudian mencongkel gembok kotak amal dan berhasil membongkarnya. Setelah berhasil dibuka, pelaku dengan leluasa mengambil sejumlah uang dan langsung kabur. Lagi sepi ya? Ya. Lagi sepi kan? Lagi sepi. Ini sering terjadi, Pak? Kalau nggak salah udah keempat kali lah. Kalau kemarin kan belum ada CCTV, sekarang warga yang disetri pakai CCTV. Ternyata masih ada juga yang... Pak, dari hasil CCTV itu kenal nggak warga, ada yang kenal? Sebagian warga ada yang kenal, katanya orang desa seberang. Bukan orang sini, bukan? Bukan. Tidak saja menyasar kotak amal, sebelumnya aksi pencurian mesin pompa air juga kerap terjadi di masjid ini. Berkali-kali terjadi pencurian, selain memasang CCTV, warga pun akan melaporkannya kepada pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang. Heri Setiawan, Bandung TV.